Satu enam mangsa disahkan terlibat dalam insiden kren jatuh di tapak pembinaan Leburaya SUKE di Jalan Alam Damai. Dan perkara itu disahkan pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur, Nordin Fauzi. Jelasnya bomba sedang berusaha bagi mengeluarkan satu lagi mangsa yang terkepit di atas konkrit setinggi 120 kaki. Walaupun ada satu lagi mangsa yang terhimpit di atas kerangka struktur dan operasi menyelamat sedang dilaksanakan. Jadi kita juga mendapat kerjasama dengan pihak kontraktor untuk membuat angkatan kepada bebanan yang telah tertindih mangsa berkenaan dan semoga kerja-kerja ini dapat dipercepatkan. Dalam kejadian pagi tadi, tiga pekerja pembinaan warga negara China maut setelah salah satu komponen kren gantry terjatuh dan turut menghempap sebuah kereta jenis Pro 2 Beza yang sedang melalui kawasan berkenaan. Pemandu kenderaan berkenaan cedera parah, manakala dua lagi mangsa disahkan terselamat. Dan setakat ini, semua mangsa telah dibawa ke hospital untuk dirawat dan bedah siasat.